Untuk program Kota Jambi Bugar, pemerintah Kota Jambi mencetak ribuan kartu BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi juga telah mengucurkan dana 6,7 miliar rupiah per tahun untuk membayarkan premi BPJS Kesehatan warga miskin, di mana setiap bulannya adalah Rp23.000 per jiwa yang harus dibayarkan. Kadis Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati menjelaskan, selain APBD Kota, premi BPJS Kesehatan juga dari APBD Provinsi Jambi untuk masyarakat miskin Kota Jambi sebesar Rp4.6 miliar per tahun. Untuk masyarakat Kota Jambi berjumlah 189.174 jiwa dengan kategori miskin yang telah dialokasikan BPJS Kesehatan dari APBD berjumlah 147.000 jiwa, APBD Provinsi 17.892 jiwa, dan APBD Kota 24.282 jiwa. Jadi premi itu per bulan 23.000 per jiwa ya, dikalikan 12 bulan dikalikan jumlah kepesertaan. Kalau untuk Kota Jambi sekitar 6,7 miliar per bulan per tahun. Kalau untuk provinsi sekitar 4,6 miliar per tahun. Suci Mahyanti, Jambi TV.